الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. سوري يا تادي لما سكت سبب ada hal. By the way, tadi ada beli makanan sikit masa dekat bazar Ramadan tadi. Ha. Idea suka kuih koci kan? Ha. Tak tahu je. Tak suka kuih. Rasa lah. Kata best man forever. Nah, jom lah. Kita makan sama-sama. Eh, dah baca doa belum? Belum. Oh, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasunna. Abika amanna. Walakizika aftarna. Rahmatika ya Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Baiklah, jadi kita harap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kita yang sebelumnya. Apalagi antum semua menghafal Al-Quran, ahli Al-Quran. Jadi sebaiknya pada mulai ini, manfaatkan dengan sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa mentadabur Al-Quran dan sentiasa ulang hafazan yang antum semua dah hafaz. Boleh semua? InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung kelas kita pada hari yang akan datang. Itu sahaja daripada Ustaz pada hari ini. Sekian bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oman, jazakumullahu khairan jaza ya Ustaz. Jazakumullahu khairan jaza ya Ustaz. Fitri? Kami, Ustaz. Ustaz nak Ramadan tahun ni awak jadi contoh kepada pelajar-pelajar lain. Jadi contoh daripada segi akhlak, segi amalan-amalan sunat bulan Ramadan. Dan yang paling penting, Ustaz nak hidupkan budaya Al-Quran pada bulan ini. Ya Ustaz, saya cuba menggadas amalan ini sebaik mungkin. Ya, sebelum tu nah, ini Ustaz Adi akan kepada awak buku mudah belajar tajwid. Ustaz harap awak bimbing pelajar-pelajar yang lain. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah saya cuba. Terima kasih. Waktu bangkit jiwaku, kau
kasihmu. Ku harap yang terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, beraya di situ saja. Ha, Ani, Anta ada perasaan ideal tak? Dari pagi tadi Ana tak nampak dia. Entah, tak perasan pula Ana. Dia beritahu Anta ke nak pergi mana-mana? Tak ada pula. Jadi pun, kenapa dia nak beritahu Ana? Yelah, korang kan best friend forever. Apa semua ni Aidil? Fitri, Fitri. Anak murid kesayangan Ustaz Hafiz. Sebenarnya, Ana dah lama cemburu dengan Anta. Untuk pengetahuan Anta, Fitri, sebelum Anta masuk ke sekolah ini, Ustaz Hafiz yang selalu rapat dengan Ana. Tapi semenjak kehadiran Anta, semuanya berubah. Aidil, takkan perkara kecil ni pun kita nak buat gaduh? Perlukah kita bergaduh?
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Sudahlah tu Aidil. Air mata tu dah tak guna dah. Fitri, maafkan anak Fitri. Disebabkan sifat terburuk anak yang melampau, anak telah melakukan kesalahan yang dosanya. Sabarlah ibu. Semua yang ada di dalam dunia ini hanya pinjaman daripada Allah SWT. Ustaz Hafiz meninggalkan kita di dalam bulan yang ini, iaitu bulan ini. Dengan keberkatan pagi Syawal ini, kita doakan Ustaz Hafiz ditempatkan dengan